Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kali ini saya akan mereview sebuah handy talkie masih dari Bofeng dengan tipe GT Strip 3TP. Jadi saya pinjam HT ini dari seorang rekan, Om Unggul, dengan call sign Juliet Julu 105 Uniform Golf. Ya, jadi review ini permintaan driver di channel saya ya. Jadi HT ini bentuknya sebenarnya sedikit lebih besar dari tipe UV5R ya. Namun keunggulannya adalah sudah standar IP55. Apa sih IP55 itu? Jadi IP55 itu adalah standar ketahanan alat terhadap lingkungan. Jadi 55 itu menandakan 5 pertamanya itu anti debu, sedangkan 5 digit keduanya itu artinya anti air ya. Jadi HT ini cocok sekali buat kalian yang bekerja pada tempat-tempat yang berdebu dan mungkin juga banyak percikan airnya. Nah, ini adalah jenis GT3 TP Mark 3 ya, di mana menurut informasinya memiliki keunggulan dari generasi sebelumnya ya. Jadi seperti FM receiver dengan chipset terbaru sehingga audionya lebih jernih ya, serta juga power amplifier chipsetnya juga baru, memiliki 3 tingkatan power dengan maksimal adalah 8 watt. Jadi ada low, middle, dan high ya, tidak seperti di UV5R yang hanya ada middle dan high saja dengan maksimal 5 watt. Kalau ini 8 watt ya, di mana low itu di kisaran 1 watt, middle 2 watt, sedangkan high di 8 watt ya. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada? Jadi hampir mirip seperti UV5R. Jadi standar dari Bofeng ya, fitur-fitur yang ada. Cuma ketika kita ingin men-setting HT ini menggunakan RPU, dia harus menggunakan offset. Tidak seperti di Bofeng UV5R, kita tinggal menginput frekuensi receiver dan TX di alamat memori yang sama. Sedangkan ini kita perlu mengatur offsetnya dan menentukan dupleknya minus apa plus ya. Nah, HT ini juga sudah dilengkapi antena Sensonic ya. Jadi antena ini sudah cukup baik untuk mereceive maupun transmit ya, sudah peka, dan kalian tidak perlu lagi mencari antena lainnya ya, karena antena standarnya juga sudah cukup baik ya untuk dipergunakan. Saya sudah pernah mencoba membuka RPU kisaran jarak 10 kilo lah kurang lebih, itu mampu dibuka ya, meskipun di sini di klaimnya ini mencapai 9 kilo jaraknya di tempat yang terbuka ya. Jadi kalau ketika kalian membeli HT ini, yang didapat adalah satu unit HT, terus juga satu baterai Li-ion 1800 mAh, satu antena, charger dock, wall adapter, satu car lighter adapter, satu airshed standar, bell clip, ini yang belakang ya, satu tali gantungan, dan tentunya buku manual. Jadi ketika kalian menyeting HT ini juga
bisa disetting menggunakan kabel data, ya, menggunakan software yang tersedia secara gratis di situs Bofeng-nya. Ya. Dan ini juga dilengkapi radio FM, ya, biasa ya standar Bofeng, juga lampu senter LED di atasnya. Ya, dibentuknya terlihat kokoh. Ya, cocok sekali buat kalian yang suka hobi naik gunung membawa HT ini, karena tadi ya anti debu dan juga anti air. Nah, untuk jumlah menu yang ada juga di ada sekitar 40 menu yang bisa kalian pilih di sini, ya. Seperti dilihat menunya ada sekitar 40 menu. Ini 40 total 41, ya, karena ada menu 0 di sini. Jadi HT ini lumayan handal, tak kuat. Oh ya, nah untuk harganya kisaran 600 ribuan sekarang nih, kalau saya lihat di situs-situs online, saya searching tuh sekitar harga 600 ribuan. Apa saja yang ada pada HT ini yang mirip, ya, seperti tipe UV5R standar dari Bofeng. Ya, di depannya terdapat tombol keypad. Ini untuk memindahkan band, ya. Ini untuk merubah karena di layar display akan tampil dua frekuensi. Ini untuk memindahkannya AB, frekuensi A yang di atas, frekuensi B yang di bawah. Ini untuk memindahkan mode VPO ke mode memory. Ya, ini keypad, ya, biasa. Sebelah kiri ini call. Nah, tombol call, ini PTT, ini tombol monitor. Ya, sedangkan sebelah kanan ini ada tombol untuk extra mic. Terdapat jack mic dan jack speaker. Ya. Ini tutupnya sudah lepas karena sering dibuka tutup buka tutup oleh pemiliknya. Sedang di atasnya ini ada tombol, ini ada tombol volume, ya. Sedangkan ini adalah LED. Nah, untuk menaik menurunkan frekuensi cukup kita gunakan tombol panah ke atas ke bawah di keypad. Demikianlah review singkat saya ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi buat kalian yang berminat untuk membeli HT Bofeng GT Strip 3TP ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, maupun share video saya ini agar saya terus dapat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.